Pemirsa, akibat ikuti petunjuk Google Maps serta tak kuat menanjak, truk bermuatan kopi terguling di ruas jalur alternatif Dago Kiri, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Badan truk yang melintang menutupi jalan dan mengakibatkan lalu lintas menjadi lumpuh. Beginilah proses evakuasi mobil tangki bermuatan kopi yang terguling. Truk datang dari arah Dago menuju ke Lembang. Saat melintas di jalur tanjakan ekstrim dan berkelok, truk tidak kuat melaju hingga terguling di tengah jalan. Menurut polisi, kecelakaan terjadi karena sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan dan baru pertama kali melintasi jalur tersebut. Sopir truk tidak mengetahui medan jalan karena mengikuti arahan Google Maps. Baru pertama kali mengantar barang ke tujuan ke Lembang, kemudian sopir menggunakan Google Maps. Dari situ sopir tidak mengetahui jalan ke Lembang. Jalan yang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan berat-berat melintas ke lokasi ini. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun jalur penghubung Lembang dengan Kota Bandung sempat tidak bisa dilalui. Truk dievakuasi dengan menggunakan mobil derek, sementara barang-barang di dalam truk dipindahkan ke unit kendaraan lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.